Abis seru-seruan dan nikmati kuliner khas Lombok, saatnya kita cari souvenir yang unik-unik, fams. Salah satunya di Desa Banyu Mulek, Kabupaten Kediri, Nusa Tenggara Barat. Lokasinya sekitar 14 km dari Kota Mataram. Salah satu produk kerajinan dari tanah liat yang paling ngehit sejak dulu kala adalah kendi maling. Jangan negatif thinking dulu ya, fams. Bentuknya sih sama aja kayak kendi pada umumnya. Cuma bentuk lehernya lebih panjang, serta bagian atas kendinya nggak bisa dibuka. Ciri khas lain dari kendi maling adalah lubang kecil pada bagian bawahnya. Nah, disebut kendi maling karena cara masukin airnya yang lewat lubang di bagian bawah tadi. Jadi diibaratkan maling yang masuk mengendap-endap lewat bawah. Ada-ada aja ya, fams. Yang lebih aneh lagi nih, fams. Air yang udah masuk lewat bawah itu nggak akan tumpah. Tuh, perhatiin tuh mas-mas bule yang lagi ngetes masukin airnya. It's a kind of magic ya, mas bro. Lihat tanah yang digunakan untuk pembuatan kendi maling biasanya berasal dari wilayah Lembar di Lombok Barat. Selain tanah liat, juga ada campuran pasir kali yang sudah diayak. Pasir ini berfungsi jadi perekat tanah liat biar tetap melekat satu sama lain. Kelebihan dari tanah liat bercampur pasir ini, fams, adalah rongga besar yang bisa memperlancar pertukaran udara. Selain itu, tanah pasir ini nggak akan lengket kalau basah. Makanya, tanah liat juga sering digunakan sebagai bahan atap rumah atau genteng di Indonesia. Oh iya, fams, ini dia nih rahasia kendi maling yang bikin airnya nggak keluar lagi. Karena kerucut di sekeliling lubang bagian dalam ini, fams. Jadi, air yang udah masuk akan ketahan sama kerucut ini. Karena proses bikinnya 100% handmade, ini butuh waktu sampai 3 hari sampai kendinya jadi. Karena jemurnya juga masih manual, pakai matahari sebelum masuk proses pembakaran. Biarpun proses bakarnya juga terbilang sederhana, tapi lama pembakaran ini cuma 1 jam aja, fams. Kalau minum air kendi ini dibilang sejuk, itu karena pori-pori tanah liat pada kendi ini memang lebih terbuka. Makanya oksigen jadi bisa masuk, yang bikin airnya jadi lebih sejuk.